bersama rakyat. Dan juga para pimpinan kolektif Gebrak, kami minta untuk rapat ke mobil komando. Para pimpinan rapat guru bersama rakyat untuk rapat ke mobil komando. Karena kita akan berkoordinasi. Terus kami akan terus rapat terus. Kami bakal. Mau maju nggak? Kalau nggak mau maju silakan pulang. Tapi jangan salahkan, jangan disalahkan sebagai buruh yang tidak revolusioner, betul? Apaan yang di belakang? Bisa maju semuanya ke depan? Ya, yang di belakang, yang di belakang, yang tadi pakai motor. Oke ya. Kita tes nanti semua kawan-kawan. Hidup Bersatuan Buruh Tani Mahasiswa Pelajar. Buruh Tani Mahasiswa Pelajar Bersatuan. Kawan-kawan boleh duduk posisinya. Boleh silakan duduk. Allahu Akbar. Kawan-kawan yang di belakang, boleh maju ke depan semuanya. Kawan-kawan pimpinan kolektif Gebrak, sudah ada di mobil komando semuanya. Ampunilah dosaku ya Allah. Semoga ya Allah, mau kabur dia di mana aja tetap mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu semua ingat. Ya, kawan-kawan. Kita dari awal. Kawan-kawan Markasi bisa bantu nggak itu yang di belakang itu? Ini adalah visual terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Selatan, di mana massa buruh masih bertahan di kawasan ini untuk bisa merangsek ke area istana yang memang sudah ditutup barikade kawat berduri oleh petugas sejak pagi tadi. Sebenarnya ini sudah melewati batas waktu melakukan unjuk rasa pada karena sudah melewati pukul 6 sore, namun massa buruh bukan yang membubarkan diri, namun mereka masih bertahan dan makin beringas begitu semangat untuk menyuarakan aspirasi mereka yang pada intinya mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga menjamin terjangkaunya harga-harga kebutuhan pokok. Nah, untuk sepandung, bisa diambil dulu, diangkat dulu. Sepandung bisa diangkat dulu. Kawan-kawan Mas Ati bisa untuk berdiri dan sepandung diangkat dulu. Mohon kita akan memenuhi bundaran air mancur. Mohon Gebrak ada 4 unit untuk kita penuhi bundaran air mancur. Ayo. Ayo Mbak ini. Mohon kita akan melingkari bundaran air mancur itu. Ayo silakan diambil ini untuk bendera, ini bisa diambil bendera yang ada di Mokong. Kepes BDS Tangerang.
teman-teman bisa berdiri dulu, kasih jalan motor untuk berada di bundaran Air Mancur. Awas kawan-kawan, di situ senggol mobil. Bisa ada diikuti oknum FSBN, kemudian FPEG dan juga FSBKU PNS. Untuk masa aksi bisa ada di tempat, nanti bisa dikondisikan setelah mobil komando lewat dan berada di pinggiran Air Mancur. Masa aksi masih bertahan karena mereka mendesak adanya perwakilan pemerintah yang menemui mereka. Karena sejak melakukan aksi siang tadi, tidak ada perwakilan dari masa buruh yang diterima oleh pemerintah. Bahkan akses menuju Istana Merdeka justru ditutup. Nah, ini adalah... Ada juga bakar-bakar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang tetap setia, karena perjuangan harus tuntas. Sudah banyak yang kita buang, jangan sampai hal itu menjadi sia-sia. Terus lalu lintas pun tidak bisa dilalui lagi kendaraan, karena memang sudah dipenuhi oleh massa yang buruh dari berbagai serikat dan juga konfederasi pada malam hari ini. Kita percaya kepada polisi yang baik hati, karena anak-anaknya juga pekerja, minta maaf, pekerja Pak. Oleh sebab itu, kita akan berkooperasi dengan polisi, mudah-mudahan polisi juga manusiawi dan menghargai kita sebagai manusia. Tidak semangat. Hari ini. Karena ada yang demo. Jadi, ya... Kiri. Ikuti kompak FSBK.
makin malam suasananya juga makin meriah di kawasan ini. Udah bakar-bakaran sampah bambu-bambu bekas baliho. Ini bukan bakar ban ini bakar sampah-sampah baliho. Jadi suasananya juga memanas, para massa buruh juga tadi sempat berteriak-teriak untuk revolusi karena mereka kecewa tidak ada perwakilan dari pemerintah yang mau menemui mereka, di mana tuntutan mereka diantaranya adalah untuk menolak undang-undang cipta kerja, menolak undang-undang RUU kesehatan, undang-undang kesehatan, dan juga menjamin terjadinya kestabilan harga. Terpecah beberapa titik ya, ada yang di depan titik sana di pembatas jalan menuju Medan Merdeka, ada yang di titik bundaran Hotel Indo, bundaran Patung Kuda melakukan aksi, ada yang di dekat sana dekat arah ke Monas. Ngelep aja bang, kurang bego. Bertahan di area ini sampai tuntutan mereka dipenuhi. Ya, kita duduk aja lah, capek juga nih. Ini kayak api-api sudah kian berkobar, membuat suasana semakin panas. Sabar ya kawan, sampai larut sabar. Ya, ini belum pada bubar karena memang massa menuntut agar tuntutan mereka bisa diterima, setidaknya ada perwakilan mereka yang diterima oleh pemerintah. Karena sejak melakukan aksi pada siang tadi, tidak ada perwakilan mereka yang ditemui oleh pihak pemerintah. Bahkan jalan menuju ke istana juga sudah ditutup oleh kawat berduri sejak pagi tadi. Sehingga mereka hanya bisa berpusat melakukan aksi di sekitaran kawasan Patung Kuda ini. Saksikan juga live terbarunya di Facebook tribunjakarta.com. Terima kasih.